Bitwire. Every nanoseconds count. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria, yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Pasti bawa happy. Tak pandang kau di mana, sama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way, get moving, because your life is worth living. Now this is our time, gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama berlari bersemangat. Change the dream in every day we live in. Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Download dan transaksi pakai Livin by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Livin Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung, ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Livin by Mandiri. Gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir, kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Pluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang investasi sudah mudah banget. Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Wih, hebat.
Bitwire. Every nanosecond count. Ya lo ini aja lah, bannernya aja lah. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria. Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Oh, belum penjurusan ya? Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Pasti bawa happy. Gerak cepat, tak pandang kau di mana. Bersama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way, get moving, because your life is worth living. Now this is our time. Gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama lari bersama. Chase a dream in every day we live in. Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Download dan transaksi pakai Livin by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Livin Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Livin by Mandiri. Gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir, kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Pluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi. Buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Ini semua dilakukan sekarang, karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Kamu jadi bisa mulai sekarang, digital, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Dan produk investasi pasti bawa happy. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Kamu sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Bitwire. Every nanosecond count. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria.
yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jihan yang akan bertindak sebagai pemandu acara pada sesi kelima di konkurs hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan masih dipertemukan di tempat yang berkah ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini, yang terdiri dari Dekon, Bank Mandiri, Peluang, Bitwire, Pacman, Antaraja, Bank Nobuh, PT Kebun Sayuran Pagi, serta PT Menara Indonesia. Nah, oke, gimana nih kabar kalian semua? Pasti masih pada semangat dan penasaran dong buat lanjutin Dekon Course sesi ke-6 ini yang berjudul Financial Inclusion and Technology, Lending, Insurance, and Credit Scoring. Dan sebelum kalian datang ke Audit FE hari ini, pastikan dong dengan lecturer yang sudah kalian lihat tentunya di poster Dekon Course sesi ke-6 hari ini. Sebelum aku kenalin ke lecturernya, aku bakal ngasih tahu nih peraturan-peraturan yang ada selama kalian ngikutin Dekon Course hari ini. Yang pertama, peserta harus datang tepat waktu jam 10.00 pas. Makasih banget nih buat yang udah tepat waktu, bahkan udah datang sebelum jam 10. Thank you, Kak. Yang kedua, peserta harap mematuhi seluruh protokol kesehatan. Kalau kalian mau buka masker agak lama, bisa keluar ruangan dulu, tapi kalau buka masker dikit-dikit masih boleh dalam ruangan. Peserta tidak diperkenankan untuk membawa makanan, hewan peliharaan, dan benda tajam, dan juga obat-obatan terlarang ke dalam gedung. Yang ketiga, peserta diharuskan untuk mematuhi peraturan mengenai tempat duduk di dalam gedung. Mohon duduknya selang-seling ya, jadi di tempat kursi yang gak ada tanda kuningnya. Baik, yang keempat, peserta dilarang untuk merokok di lingkungan gedung. Nah, lecturer kita akan ada Kak Adi Pranata, Lead Product Manager at Pasar Polis. Wah, gak sabar banget gak sih? Mungkin langsung aja kali ya kita mulai di konkurs hari ini. Karena lihat dari muka-muka kakaknya udah pada antusias semua ini buat dengerin pembahasan sesi kali ini. Langsung aja kita panggil lecturer kita yang keren banget, Kak Adi Pranata. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Adi Pranata, kami persilakan. Halo, cek, kedengeran ya? Oke, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Pranata, NPM saya, masih NPM ya namanya ya? Masih ya? 09066385 21. Woi, 09 angkatan 2009, 06 kalau gak salah kode FWUI, 38521 gue gak ngerti apaan, kayak gitu. Jadi itu NPM gue. Gue FWUI angkatan 2009, akuntansi, asli dari Surabaya. Jadi gue ke UI tadi, turun di stasiun UI, gue ngelihat ada orang tua, lalu ada anaknya bawa koper naik Gojek. Gue keinget dulu zaman gue pertama kali datang ke UI. Jadi gue dulu perantauan di sini. Ya ini nama gue Adi, tapi gue bukan Lord Adi yang sangat famous di MasterChef. Jadi ini gue. Jadi dulu gue di FE dipanggil Mas Bro karena saya punya weakness. Susah sekali menghafalkan nama orang. Jadi setiap kali ketemu orang kayak bro gitu. Jadi teman-teman panggilnya Mas Bro gitu. Terus dipanggil Wolverine karena saya brewokan. Saya ada agak keturunan Arab dikit. Brewokan, jadi saya dipanggil Wolverine. Tapi V-nya diganti VE. Itu jokesnya anak-anak zaman dulu lah. Itu. Terus saya dulu di sini akuntansi 2009. Lalu setelah lulus saya kerja. Pindah-pindah, jangan ditiru. Kalau bahasa anak-anak Spider-Man gitu ya, jadi jangan ditiru. Jadi saya ke Gojek, Samsung, Shopee, OVO, terus pindah lagi dan sebagainya. Terus di sela-sela itu saya dulu
alhamdulillah diberi kesempatan master degree ke University of Melbourne lewat LPDP. Salah satu alasan saya kesini karena salah satu orang yang memberikan reference letter itu namanya Pak Teguh Iman Maulana, beliau udah almarhum. Beliau dulu waktu ngasih recommendation letter, saya ingat betul, saya ke MUFE, masih ada kan MUFE ya, Musola FE. Saya datang setelah duhur, saya minta, Pak, saya minta recommendation letter. Terus dia kasih satu syarat bahwa gue kasih, tapi lu nanti kalau dipanggil balik ke sini buat ngajar, jangan nge-reject. Kayak gitu, itu pesannya dia. Terus saya bilang, insya Allah, Pak. Terus dia bilang lagi, saya pakai insya Allah kamu sebagai seorang muslim dan seorang laki-laki. Berat, berat. Di depan musola setelah duhur, itu berat. Makanya kemarin waktu disuruh, Di, bisa gak ngisi ke sini? Gue langsung ingat almarhum pesennya apa, jadi saya langsung balik ke sini. Kayak gitu. Terus, saya sebenarnya golongan alumni FUI yang membelot dari mazhab, kalau bahasanya teman-teman. Jadi gue gak berkarir di Big Four, banking, atau consulting company gitu ya. Jadi gue sangat interest di teknologi. That's why di luar kapasitas saya waktu dulu diberi kesempatan belajar di sini, saya ambil sertifikasi. Sertifikasi yang terkait dengan project management, product management. Kalau mungkin di sesi sebelumnya udah pernah diajarin tentang agile, growth, mindset, scrum. Nah itu saya belajar bagaimana mengatur itu semua lewat sertifikasi dan itu otodidak. Jadi kalau teman-teman sedikit saran, misal nanti setelah lulus, saran saya sih sambil kuliah, ambillah CFA level 1 minimal. Terus ambil sertifikasi apa yang terkait dengan teknologi minimal. Jadi ketika nanti lulus, punya unique selling point yang gak secara general dimiliki alumni-alumni khususnya gitulah. Itu tips gue, kayak gitu. Karena kan the industry landscape will be so different right now, kayak gitu sih. Terus, nah, topik gue adalah insurance, lending, and credit scoring. Nah, sebelum ke situ kita agak nostalgic dikit. Ini kalau kita di typing di Google search, ya, pernah ditolak cewek, ya, nggak ada. Wih, hebat. Pernah di cancel ojol, ya. Nggak, ini nggak ada kaitannya, ini cuma joke saja. Pernah ditolak pinjol nggak? Ada yang pernah submit pay later something terus, wih, nggak pernah ditolak. Hebatnya emang katanya. Oke, nah ini, waktu apply credit card, ditolak, waktu apply lending, ditolak, waktu beli insurance, ditolak. Nah, sebenarnya berasal dari pertanyaan ini, siapa sih pelakunya, gitu kan. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail. Ya, ini, I gonna make you an offer that you can't refuse. Tahu film ini nggak? Godfather ya? Ya, ini kalau dulu zaman gua skripsian itu, teman-teman itu kalau FE ya, jokesnya adalah kalau nonton TV, at least lu harus nonton Shawshank Redemption. Ada yang pernah nonton gak? Wajib, Shawshank Redemption. Di IMDb rankingnya 1. Dari 1995 kalau gak salah, sampai sekarang rankingnya 1. Itu spoilernya, lu diajarin bagaimana mengkorupsi orang yang korup. Wih, keren. Shawshank Redemption. Terus gue nonton Godfather juga, kayak gitu. Waktu zaman-zaman skripsi lah ya, lagi galau gak ngerti pendahuluan kayak gimana, latar belakang kayak gimana, jadi gue nonton movie. Nah, sebenarnya ada contoh case, di China itu bagus banget credit scoringnya. Jadi di sana credit score itu it's like a score yang bisa implicitly memberitahu ke kita bahwa nih orang itu karakternya bagus, financial healthy-nya bagus dan sebagainya. We call it CSAM score. Kalau di Google Sesame, CSAM score kayak gitu. Di sana itu sampai apa namanya? Dengan skor itu orang itu bisa tahu bahwa nih orang layak untuk mendapatkan credit card ini. Nih orang layak untuk mendapatkan akses ke executive lounge di airport kayak gitu. So very integrated kayak gitu. Kita akan bahas lebih rinci nantinya. Nah, apa itu credit score? Jadi kita step back dulu. Traditional credit score itu apa? Credit score itu seperti ini. Jadi ada satu score yang komponennya atau faktornya itu ditarik dari beberapa financial factors. Contohnya yang pertama
sudah pernah mengajukan financial product belum? Contohnya misal kalau sudah pernah mengajukan pinjaman ke bank, maka itu sudah ada history credit score-nya, kayak gitu. Terus bagaimana cara si orang ini melunasi hutangnya? Apakah ada yang telat? Apakah lunas? Terus mengajukan lagi, lunas lagi, berarti itu bagus, kayak gitu. Terus berapa jumlah gajinya? Kayak gitu. Bisa dilihat juga kan di track. Lalu tabungannya berapa? Kayak gitu. Terus payment history-nya, sering bayar pakai apa? Kayak gitu. Nah, semua faktor ini dikumpulin jadi satu, jadilah namanya FICO score. Kalau di industri sekarang we call it FICO score. Kayak gitu. Jadi FICO score itu sebenarnya salah satu jenis dari credit score, tapi orang-orang sekarang itu kayak, sorry boleh sebut merek dikit lah ya, nanti lo tit gitu aja. Jadi minum air putih kan Aqua gitu kan. Nah, kalau credit score FICO score. Nah, gitu. Jadi biar enggak bingung. Ini sejarahnya how FICO score itu created. Lalu range-nya itu 300 sampai 850. Sama kayak IPK kan, kalau cum laude 3,5 ya atau 3,7 gue lupa, kayak gitu kan. Jadi pada itu 300, paling tinggi 850. Kayak gitu. Jadi contohnya misal untuk mendapatkan financial product XXX pay later, minimal FICO score-nya adalah 500. Sedangkan skor kita 300, itu automated rejected, automatically, kayak gitu. Contoh juga misal kita apply kartu kredit salah satu bank besar di Indonesia, lalu kan kita ngisi datanya itu disubmit ke bank tersebut, nah si bank itu akan ngecek kredit skor kita. Kalau di Indonesia namanya SLIK, sistem laporan I-nya saya lupa, K-nya keuangan, we call it SLIK, kayak gitu. Dan yang bisa SLIK itu cuma financial institution. Jadi perbankan, pinjol itu setahu saya tidak semuanya punya. Jadi bank-bank itu punya akses ke situ, lalu credit card X, maka credit score-nya Adi akan dicek apakah memenuhi. Kalau sudah memenuhi, maka probability untuk di-accept itu jauh lebih besar. Dan sadly di sini yang bisa akses cuma financial institution. Imagine kalau gue bisa akses credit score, kan gue ngerti lah uang saku lo berapa gitu-gitu kan. Jadi enggak, belum. Tapi di China mereka sudah bikin, namanya CZMI score. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi. That's the story of credit scoring. Lalu di luar negeri itu ada startup-startup yang memonetisasi credit scoring ini. Yang paling famous kalau di United States itu Credit Karma sama NerdWallet. Jadi sadly kita nggak bisa download ya kalau dipakai ID Indonesia. Tapi kalau lo googling, kita bisa lihat ini. Yang pertama itu Credit Karma. Itu salah satu, di slide saya tampilkan salah satu screenshotnya. Jadi you can see right, ada dua credit score ya di tengah, 798 sama 799. And FYI, provider credit score itu nggak cuma satu. Yang paling famous ada tiga. Ada namanya Equifax, ada TransUnion, terus ada lagi, satu lagi gue lupa, nanti ada di slide selanjutnya. Tapi remember, kayak tadi air minum, ada Aqua, ada X, ada Y gitu kan. Tapi kan air minum gitu kan. Sama, credit score juga gitu. As far as I know, big player-nya itu tiga. Nah, jadi ketika kita buka Credit Karma, lalu kita mau beli atau submit financial product yang mau kita ambil, kita tahu nih credit score kita. Nah, nanti si Credit Karma akan menampilkan produk-produk yang sesuai dengan credit score kita. Karena remember kalau dulu di ekonomi satu ya kalau nggak salah, kalau mau gampang menjawab soal, ini tips dosen gue dulu, dibagi dua, sisi demand sama sisi supply bro, kayak gitu. Ini asdos gue, kayak gitu. Lu harus bagi dua, kayak gitu. Nah, ini sama. Kenapa credit scoring ini membantu the industry? Bagi dua, demand supply. Ketika credit score ini ada, akan membantu dari sisi demand bagi customer untuk melihat produk-produk apa yang cocok buat gue. Kan kita kadang sedih ya, gue udah apply, ngisi form panjang bener, upload ini itu, di reject. Itu kan customer journey-nya jelek. Jadi dari sisi demand, dengan adanya credit score ini akan membantu kita, oh produk-produk ini toh yang cocok buat gue dan possibility to be approved-nya itu tinggi. Nah, itu dari sisi demand. On the other side,
dalam sisi supply itu financial institution juga suka. Karena apa? Karena yang masuk ke mereka adalah leads-leads yang sifatnya itu warm. Warm itu artinya enggak cold. Ya benar sih, warm itu enggak cold. Warm itu artinya enggak sembarangan orang lah yang masuk. Jadinya imagine kalau semua orang bisa apply, pasti operational cost-nya tinggi. Sedangkan rejection rate-nya tinggi. Nah, dari sisi supply, credit score ini membantu untuk reduce the operational cost. Kayak gitu. Jadi gitu, why credit scoring itu salah satu game changer untuk financial institution challenge yang right now ada di Indonesia gitu kan. Sebelumnya ada di China, tapi they already solve it. Kayak gitu, namanya CSM score. Itu tadi credit karma. Jadi if you can see on the top of the credit score, itu kan ada produk-produknya. Imagine that's Tokopedia, Shopee versi financial product. Jadi kalau di Tokopedia, Shopee lu beli laptop, baju, tapi kalau di sini kita beli financial produknya, loans, credit card, everything, kayak gitu. Dan kita dapat berdasarkan credit score-nya. That's credit card mah. On the other side ada NerdWallet. NerdWallet ini sama seperti credit card mah. Jadi mereka kelihatannya compete each other deh di United States. This is the example of the startup. Nah, ini kita bahas step back lagi ke providernya, kayak gitu kan. Jadi kan tadi gue bilang ada 3 provider at least, sama kayak air minum ada Aqua, ada Ades, kalau teh ada Teh Pucuk, ada Javana, ada siapa lagi gitu kan. Ketahuan gue tadi habis dari Alfamart, gue lihat teh, gue minum, jadi gue ngerti, oke. 3.000 harganya tadi. Ada Experian, ada TransUnion, ada Equifax, ada 3 nih. Big player-nya. Dan tiap-tiap big player itu rata-rata cara membuat atau menghitung credit score-nya itu sama. Tentang kita ambil payment history-nya, kita ambil credit utilization-nya berapa, credit age-nya berapa, dan sebagainya. Cuma yang beda adalah proporsinya. Kalau teman-teman lihat on the graph, right? Jadi ada yang proporsinya itu paling tinggi melihat payment history. Tapi ada juga yang melihat paling tinggi itu di credit utilization, jadi beda-beda, tapi faktornya tetap sama. Ini kayak apa ya, bobotnya aja, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya risk ingredients-nya sama, cuma bobotnya aja yang berbeda-beda. Gitu. Oke, that's credit scoring, kayak gitu kan. Itu basisnya. Nanti kita akan bahas gimana sih si credit score ini membantu industri insurance dan juga membantu lending industry. So we will connect them in the last saat, gitu kan. Jadi insurtech, saat ini gue kerja di pasar polis, salah satu big player di insurtech. Terus apa sih visi kedepannya kalau insurance itu? Jadi imagine dari lo bangun tidur sampai lo tidur lagi, itu gue insure semuanya. That's the vision of insurtech, gampangnya gitu. Mulai dari lu berangkat kerja, lu naik ojol, ada insurance-nya. Terus lu datang di kantor, lu mau kirim barang ke rumah, ada insurance-nya, shipping insurance. Terus lu buka HP, crack screen insurance ada lagi, gitu kan. Terus lu naik mobil, ada lagi insurance-nya. Jadi gampangnya adalah mulai lu bangun tidur, sampai tidur lagi, itu kita insure semuanya. That's the vision of the insurtech, gitu. While banyak matriksnya ya, seperti GWP, gross written premium, lalu loss ratio, claim ratio, kayak gitu kan. Jadi intinya gimana caranya kita tuh naikin revenue while reducing cost. Nah itu kan standar anak FE lah ya, profit sama dengan revenue minus cost, gitu kan. How to increase the revenue while reduce the cost. Jadi intinya gampangnya di situ. Ini seperti yang gue lihat, gue explain tadi, end-to-end insurance coverage, travel, shipping, goods, device, auto itu, cars, kayak gitu, semuanya kita insure gitu. Bahkan kalau di US, di United States, gue pernah lihat baca salah satu artikel bahwa di sana insurance-nya sudah mulai sangat advance. Contohnya misal
dia bisa beli insurance itu berdasarkan mileage travelnya. Jadi misal lu travel dari, gue tadi dari Bendungan Hilir Jakarta ke Depok, let's say 10 km, gue bisa beli eceran gitu. Jadi gue mau cuma di insure 5 km pertama. Wih, keren. Itu gue gak ngerti gimana cara bikinnya, algoritmanya dan sebagainya. Tapi mereka bisa customize seperti itu. Tapi I don't know how to make it in Indonesia, karena kan sesuatu yang sifatnya custom itu susah di skill ya. But we will go there, kayak gitu sih. So that's the end game. Jadi remember, end to end, bangun tidur, tidur lagi, semuanya di insure. That's insurtech. Next, lending. Nah, kalau yang pertama tadi insurance, sekarang lending. Lending, long story short, kita bisa bagi jadi tiga. Consumptive, productive, sama syariah. Sebenarnya banyak ya mazhabnya. Mazhab, alirannya. Apa namanya, bagaimana memandang sisi lending ini. Ada yang bilang tipe A, tipe B, tipe C gitu kan. Ada yang bilang tipe X, Y, Z gitu. Tapi kalau personally, gue bisa bilang dibagi tiga ini. Consumptive, productive, sama syariah. While di tengah-tengah, itu ada irisannya. Kayak gitu. Ini gue ambil dari data AFPI, itu ada resource-nya di bawah, diklik. Ini saat ini jumlahnya segitu, produktif berapa, konsumtif berapa. Kalau dilihat, produktif itu yang di kiri, konsumtif di kanan, syariah di bawah. Kayak gitu. Jadi produktif itu adalah misal kita punya usaha, lalu kita ingin melanjutkan usaha tersebut, tapi butuh pinjaman. That's productive. Bahasanya SME loan atau kredit UMKM. Nah, itu produktif. Biasanya kalau kita konvensional itu BRI yang kasih banyak ke situ, karena dia kan cabangnya di mana-mana sampai pelosok desa. Dia sangat kuat di kredit UMKM as far as I know. Kayak gitu. Beda lagi dengan konsumtif. Konsumtif itu kayak sebut saja namanya mawar, pay later gitu kan. Terus apa, melati pay later. Nah, itu konsumtif karena digunakan untuk belanja. Ya kan, kalau di marketplace kita bisa apply pay later, kita pakai belanja. Nah, itu sifatnya konsumtif, beda ya. Use case-nya yang satu buat usaha, yang satu untuk belanja, consumption. Lalu yang terakhir itu ada syariah, yang of course gue dulu jelek sih ya nilainya, ada murabaha, mudaraba, apa-apa gitu lah ya, kalau ambil ekonomi syariah. Nah, ini yang ada di syariah finance. Jadi beda role of the game-nya, tapi kembali lagi ke tadi, ada irisannya. Nah, jadi ada beberapa company yang juga memberikan produktif, ada yang juga memberikan konsumtif, gitu. Ada juga yang memberikan syariah, kayak gitu. Jadi nggak cuma fokus ke satu lingkaran aja, gitu. Oke. Nah, lalu kita balik lagi ke tadi, so that how to connect credit scoring, lending, and insurtech. Yeah, this is the end game, kayak gitu. So use our credit profile to show curated products, kayak gitu. What does it mean curated products? Artinya adalah curated itu produk yang benar-benar suitable bagi customer tersebut. Suitable meaning that probability bagi customer tersebut untuk mendapatkan financial product itu sangat tinggi, kayak gitu. Jadi bisa dong, misal mawar sama melati. Si mawar kredit skornya 500, melati kredit skornya 700. Maka yang dilihat oleh mawar, rekomendasi financial produknya akan berbeda dengan apa yang dilihat oleh melati, karena mereka berdua memiliki kredit skor yang berbeda. Kayak gitu. Jadi that's curated. Jadi kalau teman-teman nanti lulus, lalu bekerja di fintech company, kayak gitu, pasti nanti end game-nya itu visinya pasti ada, we want to show very customized product or curated product to our customers, so the conversion rate gonna be high. Pasti ada kata-kata itu. Karena remember kan, yang di sini pakai e-commerce marketplace, kalian kan kadang-kadang ngelihat barang, kalian masukin keranjang ya, tapi kan belum tentu beli. Ya kan, bisa aja sampai 3 bulan,
5 bulan ada di keranjang sampai stoknya habis tapi lu belum beli-beli gitu kan. Nah, kita enggak mau kayak gitu. Kita mau bagaimana convert dari keranjang ke successful order. Nah, itu namanya salah satu caranya adalah to curate the product kayak gitu. Jadi kita enggak mau orang itu cuma oh ini bagus ya tapi lu enggak beli. Oh ini bagus ya tapi lu enggak apply kayak gitu. Jadi that's the end game. Kayak gitu. By the way, step back, kenapa kok gue interest di industri ini, karena I don't know it's gonna be your apa ya, your privilege or not someday, tapi gue kasih tips bahwa anak FE itu kan jago di business and economics, right? Terus right now di industrinya kan very going to the technology. Jadi kalau tadi step back, kenapa kok saya pindah aliran dari anak akuntansi menjadi product owner kayak gitu kan. Product owner kan kalau di session sebelumnya mungkin ada kaitannya, dia itu responsible untuk business side, UI UX which is design and technology. So we are in the middle. So that's the product owner or product manager. Karena sebenarnya gue bisa melihat value proposition anak FWU itu, lu bisa jadi product manager yang spesifik ke fintech product. So that's me. Kayak gitu. Jadi gue pindah-pindah kan dari insurance, payment, credit card, gue kurang satu nih yang belum, investment. Jadi while gue dapat handling investment product, then I will build a portfolio that gue product owner untuk beberapa jenis financial products. So that's the background behind kenapa kok saya interest di industri ini, kayak gitu. Karena related ke zaman-zaman kuliah manajemen investasi, manajemen keuangan, gitu-gitulah ya. Gue lupa-lupa sih, tapi gue masih ingat nama bukunya Warren Reeves, Parkin, Mankiw, apalagi gue lupa, yang sering jadi bantal anak-anak kalau tidur di movie gitu. Itu kan udah teras paling berkah di FUI karena kita tidur di bawah lantai dengan memakai bantal buku-buku tersebut. That's joke waktu zaman gue. So back to this, endgame-nya kayak gitu teman-teman. Use your credit score in order to show the curated offers so that conversion rate teman-teman untuk mendapatkan produk tersebut tinggi, itu dari sisi demand, sedangkan operational cost bagi financial institution rendah karena mereka mendapatkan orang-orang yang layak mendapatkan produk tersebut. Daripada dia nge-reject 10 orang, lebih baik kan dia nge-reject 1 orang, 2 orang kayak gitu. So that's the game between demand and supply. Ini kalau nanti teman-teman mau lihat, ada di poin nomor 4, itu Tokopedia juga udah buat, Toko Score. So imagine they analyze your frequency, your transaction frequency, your average basket size. As average basket size itu rata-rata spending lo tiap kali pembelian, kayak gitu kan. Jadi dia analyze seberapa sering lo beli pulsa dan sebagainya. Itu kan bisa di apa ya, enhance jadi faktor untuk membuat alternative credit score. So remember that credit score tadi variabelnya tadi ya ada 5. Kalau alternative credit score itu ada banyak seperti penggunaan pulsa, Anda tinggal di mana, koneksi Anda itu orang-orang penting atau tidak. Kayak gitu itu bisa namanya jadi social credit score. Jadi ada yang traditional credit score, ada yang social credit score. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bisa digabungin menjadi satu score yang sangat powerful in order to predict your behavior dan sebagainya. Ini kalau teman-teman nanti mau baca. Nah ini gue ambil juga dari satu artikel, source-nya ada di bawah, di deck itu. This is CZMI score. Kayak gitu. So imagine ya, di artikel ini menurut gue bagus. Jadi mereka itu analyze semua data Anda sebagai penduduk di negara tersebut, kayak gitu. That's in China ya. This is we use study case in China. Sampai di China itu kan ada CCTV, dia bisa nge-track your face recognition, sampai ketika lo di track face recognition-nya, kita bisa tahu Anda tinggal di mana, ID card-nya berapa, kuliah di mana, kayak gitu. So that's very strong. But how they get there? Nah, that's interesting. Kayak gitu kan. Jadi mereka itu kerjasama dengan berbagai platform yang sering digunakan.
Didi, Alibaba, Tencent. Jadi imagine semua app yang ada di HP teman-teman itu si government-nya kerjasama dengan mereka. Lalu datanya diintegrate dengan data government sehingga bisa membuat satu skor yang very powerful. They name it CSIM score. Kayak gitu. Jadi kalau gue ngomong sama teman-teman gue di China, mereka jokesnya kayak, hey bro, what's your CSIM score? Kayak gitu. Jadi ada semacam privilege bahwa ketika CSIM score gue ini bagus, gue itu kastanya naik. Nah kayak gitu. Jadi ada sisi baiknya di mana kita bisa tahu nih orang ini trustworthy or not, tapi ada sisi jeleknya juga kan, kayak aduh gue minder nih kalau CSIM score gue jelek. That's study case in China, right? Jadi government-nya itu kerjasama with the industry in order to create one strong credit score, or they call it social score, kayak gitu. Terus this one, tadi kan ada 5 faktor untuk menentukan credit score. Kalau kita lihat di sisi kiri, dari credit history-nya, terus bagaimana dia lancar membayar loan-nya, terus identity-nya dia sekolah di mana, kerja di mana, anaknya berapa, social relationship, maksud gue ini adalah koneksinya. Jadi lu temenan sama siapa di Facebook, lu temenan sama siapa di WhatsApp dan sebagainya, gitu kan. Lalu behavior-nya, jadi semuanya tuh dijadiin satu. Kalau tadi yang traditional credit score kan 300 sampai 850, kalau CSIM score 350 sampai 950. But that's only number, right? The most interesting thing is how they integrate all the data into one strong social score, kayak gitu. Jadi kalau dilihat di sisi kanan, ini ada yang main Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer nggak? Jadi kalau lihat di bagian kanan itu kan, kalau teman-teman main sepak bola di laptop kan ada kan offense, defense, shoot dan sebagainya. Sama tuh kayak di kanan tuh. Jadi satu orang itu udah analisis behaviornya bagus enggak, identity-nya bagus enggak, social relationship-nya bagus enggak. So that's interesting, right? Kayak gitu sih. Jadi kalau gua misal gua punya pinjol atau gua punya bank, terus ada orang apply financial product ke gue, kan gue tinggal cek aja skornya, bagus tidak. Kalau bagus, approve, gitu. Kalau jelek, coba kita investigate lagi apakah benar, apakah sejelek itu, kan bagus. Daripada ketika gue punya bank, gue punya pinjol, terus ada 100 submission, tapi gue gak ngerti who are they, kayak gitu. Terus gue harus research, datang ke rumahnya, ngelihat pekarangannya, rumahnya seberapa besar, that's costly, right? Jadi kalau kita punya ini, kita tinggal panggil aja skornya, kayak gitu. Jadi bagaimana si NerdWallet, Credit Karma di United States itu create the money, salah satunya adalah setiap kali financial institution atau pinjolnya sana minta skornya, itu di charge sekian dolar gitu lah. Jadi misal ada 1000 applicants yang apply credit card, maka si credit card owner itu tinggal minta, kasih gua credit score 100 orang ini. Nah, tiap credit score yang diambil, dia bayar, let's say, $10, gampangnya gitu lah. Itu kan money ya, kayak gitu sih. So, that's how the industry works in China, kayak gitu kan. Yang saat ini jadi role model atau jadi benchmark ketika masalah credit score. This is, we categorize into 3 type of customers, ya kan. Orang yang bagus credit score-nya, orang yang bad, orang yang very bad, gitu kan. Kalau yang good kita bisa lihat kan, kalau di sana sampai ada promosi jabatan saja sampai melihat credit score, gitu kan. Karena kan dilihat nih orang integrity-nya bagus atau tidak, kayak gitu kan. So as you can see in the first bullet points, right, kayak gitu. Even di dating apps-nya aja sampai ngelihat credit score, wih gila. Jadi lu imagine lu Tinder, swipe kiri, swipe kanan, yang ada di page lu adalah orang-orang yang credit score-nya sama lu. Wih keren tuh ya, kayak kita gak akan dapet zong gitu sih. That's just the analogy. Terus kalau yang bad gitu kan, berarti sama tadi, misal bad itu skornya cuma 300 atau 500, maka dia akan kesusahan untuk mendapatkan financial product. Pertanyaannya, terus bagaimana cara increase my credit score? Ya sudah, balik lagi ke tadi. Balik lagi ke sini. Previous gimana? Nah, this one. Jadi you need to increase your capability in order to pay your loan. Terus social koneksi lu diperbaikin. Terus lu belajar yang benar.
dapat kerjaan yang benar, nanti kan gradually increase. So this is not a static score, tapi this is a dynamic one. Jadi bisa increase, bisa decrease, tergantung kondisi kita saat itu. Ini di blacklist, ini ada salah satu contohnya, namanya they call it Liu Hu gitu kan. Terus dia ini orang yang kena blacklist, karena kredit skornya jelek, terus dia do some fraud kalau nggak salah, maka kredit skornya jelek banget sampai di angka 300-an. Nah dengan kredit skor yang jelek ini, maka dia akan kesusahan untuk mendapatkan fasilitas di sana. Even dapat financial product juga akan kesusahan. Gitu sih. So, yep. Udah sih, I think that's what I can give right now. Maybe nanti kita ada sisi Q&A sehingga nanti gue bisa kasih insight yang lain. Jadi let's pause here for a while. Ada pertanyaan enggak? Gitu. Any questions? Yang dari online, oh ini the first time gue live streaming di FUI. Sorry agak nervous ya. Nah, biasanya yang berdiri di sini ini orang-orang yang skor GPA-nya itu mengerikan di angkatan gue. Gitu. Ada? Yuk, silakan. Thank you Kak atas presentasinya. Perkenalkan nama saya Gagah dari manajemen angkatan 2019. Yup. Oke. Okay. Jadi kan pertanyaannya ini kan soal credit scoring itu kan basically mostly itu soal machine learning and AI capabilities untuk tracking previous history kan rata-ratanya. Tapi mereka pun kadang-kadang punya presisi yang cukup rendah biasanya. So far 80% kadang-kadang bahkan yang dia ini itunya apa tuh credit scoring presisinya. Nah itu menurut kakak adakah cara lain selain using AI or machine learning ataupun credit history itu untuk saat ini? Thank you kak. Good question. Iya, yeah, gue lupa berarti. Iya, yeah, jadi ada satu fakta bahwa ternyata kan apa ya kalau bahasanya OJK dan BI itu financial literacy, financial satu lagi gue apa ada si-nya gitu lah ya. Nah, itu memang 270 juta populasi di Indonesia, we can say itu less than half yang dia itu punya exposure ke financial product. Jadinya data-data financial status dari orang-orang ini tuh enggak ketrack kayak gitu. Jadi even though credit score system ini ada, tapi they cannot give you all the population, kayak gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya most of the population itu bisa masuk ke sistem ini sehingga kita bisa tarik credit score-nya. Salah satu datanya dengan alternatif credit score tadi, bro. Jadi kan we right now, I don't know, you must be install Tokopedia, Shopee, Traveloka. Tadi gue masuk ada kedengeran Shopee gitu kan. Pasti ada gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau di China mereka kerjasama dengan industri itu bahwa bisa gak ya lo kasih gue data-data your customer. Kita gak bicara masalah boleh atau tidak ya, kita bicara masalah how-nya dulu. Kayak gitu, jadi mereka kerjasama dengan let's say all the marketplace and then they ask all the customer data, tujuannya baik untuk create a score that help the industry in order to give financial product. So itu salah satu caranya. Karena bisa saja orang-orang di desa itu tidak punya exposure ke kredit di perbankan, tapi kita bisa bilang orang-orang di desa pakai marketplace itu kan untuk bayar, untuk beli, even ojol juga gitu kan pakai. Jadi itu salah satu caranya. Lalu yang kedua, ini yang sering dihindari karena cost-nya sangat tinggi. It's like a census gitu kan. Jadi kayak ngelakuin census per berapa tahun, tapi datanya dianalisis dengan lebih rinci. Tapi ini kan cost-nya sangat besar.
That's why salah satu caranya kalau kita pakai studi case yang di China, itu mereka pakai cara yang pertama. They created a good ecosystem. Kalau kita balik lagi ke slide, this one. So mereka kerjasama sama Didi, Tencent, Alibaba. So they have another data from that platform, kayak gitu. So the government have a good relationship with the industry, gitu sih. So that's how to answer. Tapi kalau di Indonesia, I think we will going there. Setahu gue kalau teman-teman pakai provider, ya yeah, let's name it lah, Telkomsel, Indosat, kayak gitu. Ada, Telkomsel itu kasih juga provide telco score. Jadi imagine kalau gue mau bikin credit score, gue akan memasukkan salah satu unsur namanya telco score. Gue bisa tahu teman-teman memakai pulsa itu berapa sih per bulan. Dengan segitu kan gue bisa forecast kira-kira gaji lo berapa. For example, pulsa itu pengeluarannya adalah 5% dari total gaji. Gue kan tinggal naikin aja, gue kelihatan gaji lo. Kayak gitu, telco score. Kita bisa dapat penggunaan pulsa Anda per bulan. Lalu kita juga bisa dapat lokasi Anda kan. Kan kalau telco kan kita bisa tahu Anda di Jakarta, Bandung, Banyuwangi, dan sebagainya. Gue bisa lihat bahwa, oh kalau dia di daerah Jakarta, karakternya bagus. Karena mungkin apa ya pendidikannya bagus dan sebagainya gitu kan. As far as I know, faktanya adalah, ini setahu gue ya, nanti teman-teman bisa cek. Skor ketika lokasi Anda di Cikarang itu jelek. Ini nanti teman-teman silakan Google apakah ini masih valid atau enggak. Beberapa yang tahun yang lalu ketika gue ada project credit score ini, ketika posisi customer itu ada di Cikarang itu skornya itu jelek. Gue sampai nanya, kenapa pak? Kayak gitu gue nanya. Ternyata, oh iya mas, karena mohon maaf ini berdasarkan waktu itu diskusi. Oh iya karena di daerah sana itu banyak buruh, banyak pekerja pabrik yang historinya mas, dulu kita kasih loan tapi macet. Nah, that's why kasihan juga kalau teman-teman gue yang rumahnya di Cikarang, tapi dia well educated, kerja di SCBD, tapi skornya jelek. Nah, itu salah satu drawbacks-nya, kayak gitu sih. Jadi gitu bro, caranya. Banyak-banyak faktor, banyak alternatif data yang bisa kita ambil. Gitu. Gitu, menjawab ya? Sip, thank you. Ada lagi? Ya, agak mengerikan, tapi kalau kita lihat future state-nya, this gonna be help all the industry sih, kayak gitu sih. Kalau digunakan dengan baik ya, kayak gitu. Jadi ada reward and punishment, kayak gitu kan. Gitu sih. Ada lagi? Yep, that's it. Silakan. Sorry ya, gue agak nervous nih ya. Kan kalau kata-kata teman gue yang psikologi, kalau lu nervous presentasi di depan, lu harus bilang nervous aja. Gitu. Cool. Ya, terima kasih Kak atas paparan materinya. Kita yang nanya juga nervous ini ya. Agak keras bro, agak deket ya. Terima kasih Kak atas presentasinya. Yang mau saya tanyakan adalah, sejauh ini kan credit scoring ini dimanfaatkan untuk menjaring mereka yang udah tahu produk-produk keuangan gitu ya. Mereka udah tahu dan kita akan turunin barrier informasi asimetris antara pengaju, orang yang mengajukan kredit dan penyedia kredit, termasuk asuransi. Yep. Kira-kira bisa nggak ya data credit scoring dan data-data lain ini dimanfaatkan untuk menjaring orang yang di luar market asuransi. Jadi mereka yang awalnya enggak mau pakai asuransi, pakai data ini perusahaan bisa manfaatin untuk narik mereka untuk manfaatin juga produk asuransi. Correct, correct, correct. Good question. Gue jadi ingat lagi. Thank you for the questions. Jadi kalau di industri di financial products itu ada dua tipe customer. Yang pertama itu noob, N-O-O-B, noob users. Yang kedua itu pro users. Itu dibedain kalau teman-teman sekarang HP, coba lu buka Tokopedia, Shopee, Traveloka, dan sebagainya. Di homepage itu akan dibuka, karena gue di product owner ya, jadi we do some design yang bisa membantu dua tipe customer ini. Noob users itu adalah orang yang gak ngerti produk apa yang cocok buat dia.
Kalau pro users itu adalah orang yang sebenarnya, ah gue tuh ngerti mau apply credit card ini, kayak gitu. Tapi apakah benar credit card ini suitable for me? Gue kan gak ngerti credit score gue. Jadi noob itu dia tidak tahu sama sekali produk apa yang mau dia pilih, dan juga dia tidak tahu apakah dia akan di approve, apakah probability to be approve-nya tinggi atau tidak. That's noob. Apa bahasa Indonesianya? Beginner, kayak gitulah. Ada sisi pro, they know what they want to buy, they know what they want to apply, but they don't know whether approved or not. Jadi kalau teman-teman buka Tokopedia, Shopee, itu pasti ada dua layer. Layer pertama adalah kategori-kategorinya, loan, saving, dan sebagainya. Itu biasanya diberuntukkan untuk pro users. Jadi dia bisa explore sendiri produk apa yang dia butuhkan lalu dia apply. Tapi untuk noob itu biasanya di bawah itu dia kasih filter page. Jadi kayak umur lo berapa, lokasi lo di mana, kebutuhan lo apa, diklik akan keluar result page recommendation, kayak gitu. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita membantu orang yang noob sama orang yang pro. Lalu kembali lagi ke pertanyaan, terus bagaimana kita itu membantu orang yang noob atau bahkan less than noob. Kayak orang yang benar-benar katrok banget gitu kan. Banyak kan teman-teman di Google sekarang kan kita bisa apa remarketing our product menggunakan kalau teman-teman buka Google Analytics atau Google AdWords gitu kan. Teman-teman bisa melihat bahwa banyak variabel yang bisa teman-teman pakai, contohnya lokasinya di mana, penghasilannya berapa, age-nya berapa, kayak gitu kan. Kan kalau kita bisa lihat data-datanya, let's say credit score-nya adalah rata-rata adalah demografik yang sekian, maka di luar demografik ini kita bisa masukin ke Google Ads gitu kan. Jadi oke, okay, yang di luar ini kan gak punya credit score, jadi yang di luar noob ini bisa kita track lewat advertisement via digital, kayak gitu sih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi bisa dari sisi desain, karena gue di product owner, jadi biasanya kita ketika memberikan desain itu dua tipe customer. Bagaimana cara lo dalam satu page itu bisa membantu noob users sama pro users, kayak gitu. Lalu cara yang ketiga, kita kasih rekomendasi. Jadi teman-teman kalau buka platform marketplace manapun, kalau kemarin beli baju kantor, pasti tiba-tiba next week atau next 2 weeks ada tiba-tiba rekomendasi celana kantor, tas kantor, kayak gitu. Jadi kita mainin algoritma di situ. Kita bisa lihat behavior kayak pakai pelajaran static bis lah ya. If A then B, if B then C, kayak gitulah. Jadi kita bisa mainin di situ. Gitu sih bro. Semoga menjawab ya, karena dengan keterbatasan ilmu gue juga nih. Gitu. Gitu. Ada lagi. Mau tanya tentang karir juga. Woi. Silakan. Cek. Thank you kak buat materinya. Kenalin. Yep. Saya Rakwida Priyangga dari Manajemen Angkatan 2020. Mau nanya nih kak, kan tadi kakak jelasin ya kalau misalkan data credit score di Indonesia tuh lumayan tertutup cuma bank sama beberapa pinjol yang punya. Nah sementara di Tiongkok itu udah lumayan luas penggunaannya dan keterbukaannya. Kalau menurut kakak sendiri, kenapa sih di Indonesia tuh masih lumayan tertutup dan gimana cara bikin itu bisa terbuka gitu? Jadi nggak cuma sekedar para fintech atau bank yang bisa lihat, tapi masyarakat secara umum gitu. Jadi buat ngelihat trustworthy seorang seperti yang kakak bilang tadi, credit score nggak cuma buat produk finansial aja, tapi bisa ngelihat gimana sih orang ini bisa dipercaya atau enggak, misalkan buat suatu proyek atau misalkan sekedar kenalan dan lain-lain. Got it. Ini itu aja, thank you kak sebelumnya. Thank you bro, thank you. Itu salah satu challenge waktu gue dulu bikin project ini di salah satu company gue kan. Coba gue tanya ke teman-temannya. Misal gue tarik semua data lo waktu bertransaksi di Gojek, Grab, Tokopedia, and Shopee. Lo mau gak nge-share datanya? Yang mau coba ngacung. Jadi gue minta semua data transaksi Anda
di platform-platform tersebut in order to create your credit score history. Yang berkenan silahkan angkat tangan. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Terus imagine, okay, thank you. Imagine pertanyaan ini gue tanyakan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kayak gitu. Jadi memang ada stigma bahwa, oh nanti data saya dicuri. That's, berdasarkan riset itu adalah concern pertama. Dan jadi tidak semua orang itu paham fungsinya untuk apa. Dan kenapa kita butuh data-data tersebut. Pasti pertanyaan pertama waktu kita dulu bikin user research, buat apa mas data itu, nanti data saya dicuri. Terus kalau dulu jokesnya kan, apa, cowok datang ke mertua, terus mertuanya ngebolehin si cowok apa jalan sama ceweknya, tapi KTP-nya diambil buat daftar pinjol gitu kan. That's the joke kayak gitu. Takutnya datanya diambil terus memakai data tersebut untuk apply atas nama orang lain. Jadi sensitivitas terhadap data itu sangat tinggi di Indonesia. That's the first answer. Lalu yang kedua adalah itu tadi, kalau di BI OJK itu sering financial literacy gitu kan. Jadi bagaimana orang-orang itu paham tentang apa yang dibutuhkan bagi industri untuk memberikan produk yang suitable terhadap mereka. Jadi memang apa ya, exposure tentang hal-hal ini tuh nggak semuanya tahu. Itu yang kedua, balik lagi ke edukasi ya mungkin ya. Lalu yang ketiga, kalau di case yang China, itu memang the government really push to the industry and push to the society. Jadi mau tidak mau, ada rule of the game bahwa you need to allow your data in order to articulate all the things become your social credit score. Jadi memang benar-benar rules ya, mungkin apa, peraturan lah ya kalau di Indonesia. Jadi memang ada peraturan bahwa kita diperbolehkan untuk mengorganize semua data tersebut lalu digunakan sebagaimana mestinya. Sepengetahuan saya memang saat ini yang bisa mengakses credit score itu cuma financial institutions. Dan tempat credit score itu aja masih raw setahu saya. Karena financial institution like bank A, bank B, bank C, itu dia akan manggil datanya Adi ke Slick. Di situ di Slick ada raw data mengenai transaksi saya, gaji saya, dan sebagainya gitu, pajak saya, kayak gitu kan. Nah itu si ketika dipanggil itu cuma raw data aja, bukan dalam bentuk credit score. So really need a lot of effort in order to do that, kayak gitu. Jadi ya si institusinya harus mengelola sendiri, sama seperti tadi case-nya kan, tiap-tiap ini, this one, tiap-tiap provider punya caranya sendiri. Ada yang bobot terbesar ada di payment history, ada bobot terbesar itu di credit utilization. Jadi bisa aja cara perbankan tiap-tiap institusi perbankan membuat credit score-nya itu berbeda-beda. Jadi banyak bro, satu dari sisi infrastructure, kita belum dalam stage itu di mana credit score-nya itu sudah ada, semuanya masih dalam raw data. Yang kedua dari sisi demand-nya, the customer itu nggak semua orang mau untuk nge-share data-datanya, sensitif banget kayak gitu. Lalu yang ketiga, mungkin mereka juga nggak clear tentang end game-nya untuk memakai ini itu untuk apa. Jadi challenge-nya itu banyak banget. Government, the business itself, sama the customer itself. Masing-masing stakeholders ini punya challenge-nya masing-masing. Gitu. Well, in China, the first mover-nya adalah the government. Jadi they got the rules that allow us in order to catch all your data, then that data we will be so useful in order to help the society. Setahu gue gitu. Jadi first movernya di China itu dulu government-nya. Gitu. Semoga menjawab. Gitu. Sip, sip. Gitu. Tapi sebenarnya ada sih teman-teman. Kalau teman-teman itu kalau gue pitching ke operator, gue bisa tahu kok telco score teman-teman gitu. Penggunaannya yang tadi gue bilang. Berapa banyak pulsa yang lo beli per bulan. Lokasi lo di mana. Kayak gitu tuh. Udah ada, tapi kan itu per industri ya, and cuma scope kecil telco score only, but we need more, like kita nggak cuma butuh telconya aja, kita butuh
benar-benar exactly spending lu berapa, payment loan lu berapa, apakah pernah hutang dan sebagainya, kayak gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman nanti kerja ya di industri perbankan atau di fintech, itu kalau kita bikin skema itu kayak ada student A apply loan, maka datanya student A itu kita cari di Slick, apakah benar student A ini nomor ID card-nya adalah XXX, kalau benar maka lanjut ke step berikutnya, apakah benar student A ini penghasilannya sekian, dilihat dari tabungannya, kalau benar lanjut ke step sekian, kayak gitu, jadi sequence, jadi manggil satu-satu. Nah itu kan costly ya, nah that's why credit score ini membantu, karena sekali manggil aja kita udah tahu, oh this is trustworthy, kayak gitu, approve gitu kan, gitu, that's the current condition right now, gitu sih. Itu kalau dari sisi point of view startup ya, atau tech, tapi nanti mungkin kalau nanti mengundang dari sisi regulator atau big banking industry, maka mereka pasti akan punya perspektif lain kenapa industrinya masih seperti itu. Gitu dari gue. Ada lagi? Got it. Ada yang mau tanya mengenai fintech industry dan after graduated how you get there? Silahkan loh, kayak gitu sih. Di mumpung masih ada waktu ya ini. Gitu sih. Karena rata-rata angkatan saya yang masih di Big Four itu we can say 10%. Di luar itu mereka udah ke technology company lah, you name it lah, kayak gitu. And how to get there itu totally different roles, different skills, different how to do juga. Jadi ya be prepare lah buat teman-teman. Gitu sih. Ada lagi? Yuk, silakan bro. Ya ini harusnya tadi waktu yang nanya-nanya gue tanya NPM-nya berapa, nomor absen berapa. Masih gitu gak sih kalau di FWI? Masih gitu gak? Kalau gue dulu belum ditanya gue udah bilang Ahmad Adi Pranata bu 09066385521 absen 27. Gue sih gitu dulu ya, gak tahu sekarang. Silakan. Yes. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak untuk pemaparannya, sangat insightful. Khususnya mengenai ya, sistem dari credit scoring ya di era sekarang. Pendapat aku lebih ke nanya ke kakak aja, minta pendapat kakak kayak bagaimana mungkin prospek masa depan ya, khususnya mungkin dispesifikan di Indonesia mengenai fintech khususnya kredit atau lending platform ya, dan juga apa barrier atau challenge serta opportunity yang dihadapi oleh fintech dalam hal ini mungkin lending platform ya di Indonesia. Makasih kak. Got it. Lending ya, lending the first challenge-nya pasti kalau bisa dilihat dari sisi risk itu NPL, ya kan? NPL itu non-performing loan. Jadi misal saya memberikan loan kepada 100 orang, maka berapa persentase dari 100 itu yang non-performing? Artinya non-performing itu gagal bayar, macet, jadi duitnya nggak balik. Biasanya itu kalau nggak tahu, kalau di teman-teman buka berbagai website pinjol, kalau nggak salah di atas itu selalu ada NPL deh, less than berapa gitu. Gitu sih. Jadi yang pertama itu NPL, how the lending institution itu menjaga NPL-nya itu nggak terlalu besar. Maka pertanyaannya how to do that, yaitu tadi assess the customer, nggak sembarangan ngedisburse atau memberikan pinjaman ke siapa saja kayak gitu. That's the challenge. Terus how to find the right customer, balik lagi credit score kayak gitu. Kalau sekarang kan belum se-ideal itu, tapi ya itu tadi kita kerjasama dengan berbagai industri, how to generate one score yang at least help us in order to filter which customer yang worth it, which customer yang not worth it. First risk, which is NPL, challenge-nya. Yang kedua adalah how to get the funding itself. Jadi kan sebenarnya kalau pinjol itu kan dia mendapatkan funding, lalu kita memberikan pinjaman ke customer, kayak gitu kan. Jadi ada yang kebagian customer-nya, ada yang kita dapat funding-nya.
how to get that funding. Biasanya source-nya ada dua. Si pinjol ini dia mendapatkan funding dari financial institution itself, atau dia mendapatkan funding ini dari retail. Retail itu artinya seperti kita. Jadi kita invest ke situ. Kayak gitu. Itu yang kedua, source of funding-nya. Yang pertama risk NPL, yang kedua source of funding-nya. Yang pertama terkait dengan demand, yang kedua terkait dengan supply. Lalu yang ketiga terkait dengan customer, itu dia risk, apa, challenge-nya adalah how to find the right customer. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau gue menjawab gitu sih, gue belajar dari zaman kita dulu UAS UTS, kalau jawab kan pakai framework either demand versus supply, atau customer, apa namanya, the company itself, sama the related stockholders. Apa, Porter 5, oh, lupa gue namanya, 5 Porters, gitulah. Jadi use that framework, gitu sih. Terus, what's next? Kalau di luar negeri, kita pakai study case di luar negeri. Mereka tuh create the end-to-end ecosystem. Jadi gak cuma sebatas memberikan pinjaman, tapi dia juga memberikan insurance ketika Anda tidak sanggup bayar. Lalu dia juga memberikan alternatif another financial product like credit cards, saving accounts. Jadi mungkin kalau ditanya visi kedepannya itu kayak apa ya? Mungkin semuanya akan berusaha menjadi super app maybe. Jadi kan semuanya kalau kita lihat semua platform yang sebelumnya cuma jualan tiket travel, udah jualan pulsa, jualan makanan juga kan, kayak gitu. Terus yang dulunya basisnya adalah ride hailing, dia juga udah jual makanan, dia juga udah jual pulsa, dia juga jual tiket. Jadi everyone wanna be a super app. Nah, mungkin kalau ditanya di fintech ya berarti how to be a super app in order to provide all the financial products. Lo bisa buka buku tabungan, lo bisa apply credit card, lo bisa apply pinjaman, lo bisa beli asuransi dalam satu ekosistem, super app for fintech, maybe itu sih. Jadi end-to-end journey terkait dengan financial product di satu platform. Mungkin itu sih bro, visinya. Always to be super app, mungkin gitu sih cara jawabnya sih. Gitu sih, semoga menjawab ya. Dan remember that financial industry itu, kalau diurutin ya, industry dengan rules yang paling strict, salah satunya, big three-nya itu finance. Jadi that's why kalau ditanya, kenapa kok inovasinya tidak secepat industri yang ditransportasi? Karena memang berbagai macam rules-nya itu strict banget. Gitulah. We know lah, ada banyak case di Indonesia kalau terkait dengan financial product itu sensitif banget lah yang kemarin-kemarin itu. Yang investasi bodong lah, yang binomo, terus yang keras case-nya Juska, kayak gitulah. Jadi very strict. So that's why kalau teman-teman nanti lulus bergerak di industri finance, financial technology and finance industry, itu apa agak slow to move into innovation itu enggak apa-apa, karena memang rule of the game-nya itu strict banget gitu. Gitu sih challenge-nya. Semoga menjawab. Ini mata kuliah apa ya? Manajemen keuangan maybe. Gitu. Ada lagi? Sampai jam berapa gue bro? 11.15, oke. Okay. Ya mungkin kalau gue boleh summarize, buat teman-teman di sini kan yang hadir pasti rata-rata masih mahasiswa. Jadi kalau saran saya itu ya, saran spesifik banget nih kalau dari personal gue. Sambil kuliah, take CFA level 1. Itu mata kuliah pengantar akuntansi 1, manajemen keuangan 1, manajemen investasi 1 deh kalau gak salah. Jadi kalau saya kan dulu dapat, alhamdulillah dapat LPDB ke Melbourne ya. Saya take master degree marketing. Terus gue ketemu nih anak kelas internasional FWI, masih ada kan di gedung B. Terus, bang gitu, gue mau lulus nih bang. Terus lo lulus ngapain? Iya gue mau sambil sertifikasi CFA level 1. Wow, that's interesting kayak gitu. Karena dulu waktu gue kuliah gue belum kepikiran lulus dari FWI dapat SE tapi dapat CFA level 1. Kayak gitu. Karena ternyata teman-teman mahasiswa yang bachelor degree di luar negeri, kalau accounting finance gitu dia lulus bachelor degree ditempelin sama CFA level 1. That's my tips. Kayak gitu kalau teman-teman mau hajar ya. Lulus dengan CFA level 1. Itu yang pertama. Yang kedua,
banyak platform, to be honest gue dulu otodidak, gue belajar coding di Coda Academy, ada Datacam juga, itu baru setelah gue lulus. Kalau sekarang kan teman-teman masih belum lulus, masih bisa tuh belajar. Gue belajar tuh SQL, CSS, HTML, bikin website, semuanya di situ free. Kalau udah bayar ya lo tinggalin aja gitu. Tapi kalau teman-teman punya duit ya silakan subscribe. Gue sih kalau udah bayar gue tinggalin, pindah ke Datacam, pindah ke Coda Academy. Yang kedua belajar itu, teknologi. Kayak gitu kan, belajar semua di situ. Terus ambil sertifikasi yang terkait dengan teknologi, kayak gitu. Kalau gue ambil Scrum, PMP, Project Management, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman nanti graduated from FOE, you've got a strong, apa bahasa marketingnya ya, USP lah, Unique Selling Point, atau Customer Value Proposition ketika lo interview, di-compare dengan lulusan lain. Karena we know right now yang masuk ke industri itu kan gak cuma lulusan UITB ya, tapi ada teman-teman dari luar negeri. To be honest, gue dulu, ini reflection to myself as well, gue dulu sempat sangat pede ketika gue punya sarjana ekonomi FBUI. Terus gue lamar kerja di mana-mana. Ternyata waktu interview saingan gue Berkeley, terus ada lagi apa namanya, NTU, NUS kan, waduh, jadi unique value proposition gue apa. Nah itu sih yang harus dikejar ya, kalau teman-teman mau lebih strong lagi ketika nanti sudah lulus. Itu my lesson learned. Jadi kalau gue disuruh balik lagi ke bachelor degree, I will totally do that. Gitu sih. Gitu saran dari gue. Oke, karena udah selesai, mungkin gue tutup atau gimana? Apa? Mungkin bagi partisipan ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, silakan. Oh, ada lagi. Silakan. Menarik. To be honest, gue not the best student in my class, guys. Jadi kalau jadi kalau cara gue berpresentasi ini kurang akademisi, mohon dimaafkan. Gitu. Oke, okay, silakan. Makasih banyak kak, tadi pemaparannya yep. Bagus banget. Thank you. Dibandingkan sama e-wallet, ya gak deket bro. Kalau yeah. Dibandingin sama e-wallet, e-lending dan lain-lain, aku ngelihatnya kan kayak insurtech ini kan masih tergolong kurang dikenal gitu ya. Masih baru di Indonesia gitu. Yep. Sebenarnya apa sih kelebihan insurtech dibandingkan sama traditional insurance? Terus pertanyaan kedua, orang Indonesia kan masih banyak yang skeptis gitu sama insurance, menganggap kalau insurance itu cuma nambah-nambahin harga aja. Gimana caranya kakak sebagai product manager bikin produk yang membuat consumer yakin kalau insurtech ini merupakan solusi dari masalah-masalah mereka yang mereka hadapi sekarang. Correct. Wah ini, we can, kalau bahasanya Steve Rogers nih, membahas ini, we can do this all day. But we cannot do this all day, guys. Okay, insurance ya. Kalau insurance tuh, kita bisa categorize stakeholders-nya jadi berapa ya? Brokers, the providers, and the customer. Yeah. So if you notice cara gue jawab itu pasti gue bagi tiga, karena dulu gue diajari interview sama senior di sini nih. Gue inget dulu seminar bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di technology company. Jadi gue masih inget kalau jawab tuh very structure. Jadi kalau insurance tuh ada tiga customernya, the customer itself, the broker, sama the providers. The providers contohnya Allianz, Prudential, AIA, you name it, all the big guys. Brokers itu ya contohnya kayak company gue, pasar polis dan sebagainya. The customer kayak gitu. Nah remember the challenge untuk insurance industry itu the needs itu very customized. Gue kasih contoh, kebutuhan teman-teman masing-masing di sini untuk insurance pasti beda dengan kebutuhan gue. We can call that every of you right now itu punya spesifikasi sendiri, kayak gitu. Jadi ada 100 produk insurance yang customized untuk 100 customer. Itu adalah challenge. Challenge-nya adalah kita susah untuk nge-skill, kayak gitu. Jadi imagine kalau tiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda, kebutuhan berbeda, itu susah untuk di-skill. Gojek, Grab, Tokopedia, mereka bisa nge-skill karena kebutuhan teman-teman untuk transaksi beli baju, beli ini kan sama ya. Milih, compare, check out, bayar, selesai, apapun produknya. Tapi kalau insurance, gak segampang itu, TNC-nya kan beda-beda. Contohnya misal gue beli vehicle insurance, mobil gue beda dengan mobil teman-teman, tahunnya beda dengan tahunnya mobil teman-teman,
bengkelnya juga nanti beda, jadi very customized. That's the first challenge, how to scale up produk yang sangat customized. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, how to solve that, yaitu the brokers itu need to create solution tools, gimana caranya semua Lego blocks tadi, we call it Lego blocks, biasanya kalau customized thing itu we call it Lego blocks. Lego blocks ini tuh bisa termapping, karena kan remember the first rule of statistics ya, kalau gue gak salah. Even though all the data itu sangat customize dan variabelnya berbeda-beda, tapi pasti kita tahu patternnya. Pattern itu is always exist. Nah, brokers how to solve it? They need to create a pattern. Emangnya orang Indonesia di Jakarta rata-rata beli produk yang seperti apa speknya? Orang Indonesia Surabaya speknya seperti apa? Kayak gitu. Jadi we need to know the pattern so that kita bisa scale up. Kayak gitu. Itu solusinya. Lalu apa tadi pertanyaan yang selanjutnya? Insurance kan dibilang ini cuma pasang harga aja kayak gitu kan. Terus jualannya gitu-gitu aja. Sebenarnya ada benarnya, ada tidak benarnya. Benarnya adalah memang kebutuhan orang itu kan berbeda-beda, tapi ada juga orang yang benar-benar, ada dua tipe orang dalam insurance-nya. Dia yang klaim terus, dan dia yang tidak klaim-klaim, gitu kan. Of course, kalau dari sisi industri, kita sebagai yang punya perusahaan insurance, kita suka sekali dengan orang-orang yang gak ngeklaim-ngeklaim, bener dong? Karena lu udah beli, tapi lu gak ngeklaim. Nah, sebenarnya dalam sisi lain, dari sudut pandang bisnis, we love you guys. Jadi, you just buy, but you don't claim until expired. Kayak gitu. Tapi kan kalau dari sisi customer, they are buying for claim. Kayak gitu. Jadi, ini ada dua sudut pandang. Nah, kalau yang sekarang dilakukan, balik lagi ke credit score, we will know which people yang probability untuk klaimnya itu kecil ketika kita bisa lihat, oh credit score-nya keren. Berarti dia orang tajir, wealthy, gak kebanyakan tingkah. Jadi kalau beli life insurance, gak akan klaim banyak, kan gitu. Nah gitu, jadi kita harus tahu nih segmented orang-orang mana yang loss ratio-nya kecil, we love them. Tapi untuk orang yang claim rasionya besar, itu biasanya kalau dalam konvensional ya, industri, mereka akan cek ketika claim rasio teman-teman itu gede, mereka gak akan mau kasih. Kayak gitu. Jadi please be aware of that industry. Kita gak bicara dari sisi syariahnya ya, karena itu akan totally different industry. Tapi kita bicara dari sisi the rule of the game-nya. Gitu sih. Jadi challenge-nya gitu teman-teman. Kalau gue summarize, insurance itu industry yang very customized. Challenge-nya adalah how to scale up that customize. Solving solution-nya adalah find the pattern and find the right customer yang gak banyak ngeklaim. Of course ini akan banyak di offend lah ya, kayak ya gimana sih lu cari untung doang. But that's the rule of the game. Since AIA exist, yang kalau teman-teman lihat di YouTube, apa ya yang itu ya, case apa yang terkait AIA, gue lupa, gimana sih Federal Reserve of United States itu gak nge-bail out AIA, gue lupa, kalau correct me if I'm wrong, teman-teman ada di YouTube. Jadi itu juga bisa dilihat tuh, kenapa kok insurance industry itu dulu sempat collapse, kalau gak salah kena kasusnya yang subprime mortgage deh, itu kena kaitannya dengan AIA, itu bagus dokumentarinya. So that you will know how the industry works between lending, insurance, and they help each other to build the economy. Itu salah satu dokumenter yang bagus sih menurut gue. Gitu. Itu dari gue. Semoga menjawab lah. Mohon maaf kalau kurang akademisi ya. Once again, I'm not the best student in my class. Gitu. Silakan. Udah. Sip. Gue kembalikan lah. Oke. Kalau gitu gue tutup aja. Oke. Thank you everyone. First of all, feel honored, feel appreciated here. While in fact, once again, gue gak bosan-bosan bilang I'm not the best student in the class, but I love to teach. Kayak gitu. Karena sekali lagi ada pesan bahwa dari dulu ketika gue balik ke FUI, gue minta surat rekomendasi untuk dapat beasiswa dan juga ke Melbourne untuk S2. Almarhum Pak Teguh Iman Maulana bilang, ketika nanti lu dipanggil at least buat ngajar, lu harus mau.
kayak gitu. Terus gue jawab insya Allah, dia jawab lagi insya Allah Anda saya treat sebagai seorang laki-laki dan seorang muslim. Itu berat. Makanya tiap kali gue kesini gue agak deg-degan to be honest, kayak gitu. Karena gue ingat pesannya beliau. Jadi teman-teman semangat buat belajarnya. Tipsnya gue udah berikan tadi. So be prepared, karena apa ya, the industry outside itu very fierce. Gitu. Jadi persiapkan dengan matang lah. Kalau dulu gue dulu di BEM FEUI itu ada satu majalah yang quote-nya gue ingat banget. If you are not prepared, be prepared to fail. Kalau nggak salah BOE dulu. That's all from me. Thank you. Gitu. Nah, selesai sudah sesi ke-6 dari Digital and New Economy course ini. Gimana teman-teman? Seru kan? Terima kasih banyak kepada Kari Pranata. Thank you bro. Yang very informative dan juga insightful. Terima kasih juga atas jawaban yang memuaskan dari Q&A teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga kepada partisipan sudah hadir tepat waktu, aktif dan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti acara hari ini. Sebelumnya, sebagai tanda apresiasi akan diadakan penyerahan plakat kepada lecturer yang sudah memberikan ilmunya bagi kita semua. Plakat akan diserahkan oleh Kak Afan selaku MMSS 2022. Pada Kak Afan, kami persilakan. Oke, dan sekali lagi izinkan saya untuk kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sponsor kami yang terdiri dari Dekon, Bank Mandiri, Pluang, Bitwire, Pacman, Antaraja, Bank Nobu, PT Kebun Siaran Pagi, serta PT Menara Indonesia. Terakhir kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi survei atau riset yang QR code-nya dapat diskon layer sebagai feedback dari sesi ke-6 Dekon Course Editing. Dan untuk seluruh peserta, bagi yang belum join ke grup Telegram Dekon Course, untuk segera join agar tidak tertinggal segala informasi. Mungkin bisa di-scan dulu dari sini atau sini. Sekian sudah dari saya, terima kasih banyak kepada peserta yang telah hadir hari ini. Saya Jihan, pamit undur diri, sampai jumpa di sesi Dekon Course selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria, yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Pasti bawa happy. Hey kawan semua, sekarang waktunya kita gerak cepat. Kita pandang kau di mana, sama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way, get moving, because your life is worth living. Now this is our time, gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama berlari penuh semangat. Chase a dream in every day we live in. The
Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Download dan transaksi pakai Livin by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Livin Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Livin by Mandiri. Gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Pluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Pluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Pluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang investasi sudah mudah banget. Di Pluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Bitwire. Every nanoseconds count. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria, yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Pasti bawa happy. Get moving, because your life is worth living. Now this is our time. Gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama berlari penuh semangat. Change the dream in every day we're living. Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Download dan transaksi pakai Livin by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Livin Point-nya.
untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Livin by Mandiri. Gue mau investasi aja, tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir, kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Pluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Pluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Sayang, kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Pluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang investasi sudah mudah banget. Di Pluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Bitwire. Every nanoseconds count. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria, yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Pasti bawa happy. Get moving, because your life is worth living. Now this is our time. Gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama berlari penuh semangat. Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Download dan transaksi pakai Livin by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Livin Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Livin by Mandiri. Gue mau investasi aja.
Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Pluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Pluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Pluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang investasi sudah mudah banget. Di Pluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Bitwire. Every nanoseconds count. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria, yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Pasti bawa happy. Get moving, because your life is worth living. Now this is our time. Gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama berlari bersemangat. Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Download dan transaksi pakai Livin by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Livin Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Livin by Mandiri. Ayo bang, gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Pluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya.
Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Biar gak bingung kayak gini. Sayang, kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang investasi sudah mudah banget. Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Bitwire. Every nanoseconds count. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria, yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk pengiriman apapun, tinggal diantar aja. Pasti bawa happy. Sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way, get moving, because your life is worth living. Now this is our time. Gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama berlari bersama. Fiesta Point kini telah berubah ke Livin Point. Gampang dapatnya, kece badai hadiahnya. Download dan transaksi pakai Livin by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah Livin Point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Livin by Mandiri. Gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Peluang. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan 3 klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi.
biar gak bingung kayak gini. Sayang, kamu tenang. Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat... Salah. Investasi sekarang di aplikasi Pluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang investasi sudah mudah banget. Di Pluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Bitwire. Every nanoseconds count. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria, yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang salah,